Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak MJT kembali pada pagi hari ini kita menghafal dan menerjemahkan surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan dapat kita memahaminya dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ikut Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memberana dan tidak pula diberanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahada, dan tidak ada suatu yang setara dengannya. Shadaqallahul azim. Demikian hafalan kita surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita paham. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.